Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 selamat. Alhamdulillah. Nah, baik, alhamdulillah hari ini kita pada semangat semua ya. Daus, semangat Daus. Iya. Si Supian, semangat Supian. Ya, harus semangat Supian ya. Oke, baik. Selanjutnya Bapak mau mengupdate dulu ya. Baik, kalau Bapak sebutkan namanya, silakan angkat tangannya. Oke. Untuk yang pertama, Muhammad Supian. Bisnawati. Alhamdulillah hari ini kita hadir semua ya. Oke, pas sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pelajaran kita hari ini bermanfaat dan juga mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, untuk pemimpin doa ini kami saya Bapak mintakan kepada salah satu dari kalian. Ayo siapa yang mau? Oh ya, Nafi, silakan Nafi. Jawabannya apa tadi? Iya, benar sekali. Tepuk tangan untuk semua.
lihat dari hasil kelompok kalian itu hampir-hampir mirip ya. Tapi yang jelas untuk ikan betul-betul tentang apakah ikan di atas, jawabannya adalah ikan betul-betul tentang pentingnya air bagi tubuh manusia. Oke, yang kedua, kepada siapa yang bisa ditujukan? Kepada masyarakat. Iya, kepada masyarakat. Baik, kita silakan kalian mengamati ikan ini. Nah, tentang apa ikan ini? Alangkah baiknya memakan makanan yang sehat supaya apa? Organ pencernaan kita jadi bagus. Jangan memakan makanan yang bagus. Kalau pada bagus nanti merusak organ pencernaan kita. Oke. Bagaimana? Ikan tadi tentang apa? Tentang apa? Mengajak memakan makanan yang sehat. Iya, tepuk tangan Aida. Makanan yang sehat tadi. Terus tadi selain makan konsumsi makanan sehat, apa sih lagi? Apa dia deh? Cuci tangan. Iya, harus cuci tangan. Makanya yang sebelum makan harus berbesuh tangannya, dibesuh. Atau cuci tangan. Nah, jangan lupa berdoa. Nah, tentang organ pencernaan pada manusia kan dibilang bagikan tadi. Haruslah makan makanan yang sehat supaya apa? Tidak terganggu. Supaya pencernaan kita tidak terganggu. Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan sehat. Oke, silakan kita lihat ini ada tampilan Bapak juga ini kan ada. Nah, organ pencernaan pada manusia dan fungsinya. Coba lihat nanti. Untuk organ pencernaan pada manusia itu dimulai dari mulut, tuh kan ada tulisannya kan, coba sambil dilihat juga bukunya. Nah, mulut adalah tempat makanan dihancurkan. Nah, kita kan makan lewat mulut kan. Nah, dihancurkan di mulut ada apa saja di mulut? Gigi ada jari, lidah, gusi, ada gusi, ya betul. Nah, ya. Selanjutnya ada usus besar. Nah, ini ada usus besar. Usus besar, terus lagi lanjut ke terakhir ke anus. Nah, anus itu adalah saluran pembuang sisa pencernaan. Nah, jadi Bapak minta kalian buat gambar atau diagram bagan ya, yang seperti ini, buat ada sesederhana mungkin. Ya, boleh. Artinya sesederhana mungkin dari cara kalian masing-masing. Silakan. Ya silakan. Tangan kamu tiga. Ini apa ini? Oh singkatan aja kan. Terus? Terakhir? Iya. Tepuk tangan. Oke, tolong gue silakan maju. Oh ya silakan si Iba. Boleh diceritakan teman-temannya. Nah, coba tampilkan dulu biar teman-teman lihat. Nah, oh tadi kalau kelompok satu turunnya ke bawah, kalau ini nyampe. Nah, yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Leher. Anus. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Nah, ini ada Bapak menampilkan tentang tentang tangga nada. Silakan. Di buku bahannya juga ada. Nah, itu ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Biasanya pada lagu itu ada tangga nada mayor dan tangga nada minor. Ada yang tahu tangga nada mayor seperti apa? Yang gembira. Artinya Bapak sudah tahu, kalian ini sudah membaca lebih dulu di rumah ya. Kalau nada mayor biasanya lagunya lagu yang gembira. Kalau minor apa?
menyukai. Sedih, nanti Bapak coba nyontoh yang buat tanda nada. Nanti kalian simak apakah tanda nadanya mayor atau minor. Kita coba ya. Ada lagu anak sehat. Sampai di sini, menurut kalian ini apa? Lagu buat tanda nada apa? Mayor. Kenapa jadi tanda nada mayor? Karena lagunya semangat. Terus lagunya yang gembira. Oke, nah biasanya coba untuk tanda nada yang minor, biasanya ada kalian ada yang tahu lagu apa? Lagu syukur, ya. Lagu syukur judulnya, apa? Lagunya? Yaminku. Nah, itu lagu nada-nadanya minor. Bapak minta kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu anak sehat, ya. Semua, ya. Siap semuanya? Ya. Ya. Bapak minta berdiri dulu semua. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan pada pelajaran kita hari ini? Tidak ada. Oke, ada kelompok tiga ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah, akhirnya anak-anak sudah memahami ya. Nanti ada pertanyaan apa? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, kita sama-sama menyimpulkan pelajaran kita hari ini ya. Nah, yang pertama kita tadi mempelajari tentang apa? Selanjutnya, tadi kita ada mempelajari tentang organ pencernaan. Dimulai dari apa tadi? Masih ingat? Dari mulut. Apa lagi? Kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, lambung. Ya. Yang terakhir, tadi kita ada Bapak menyanyikan lagu. Tadi menyanyikan lagu apa tadi? Aku anaknya. Itu tanda nadanya apa tadi? Biasanya tanda nadanya Bapak? Menjaga kesehatan. Bagaimana menjaga kesehatan? Salah satunya dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Seperti apa tadi contoh tadi? Sayur dan buah. Ini benar-benar sampai siapa yang mau? Ayo, silakan. Siapa yang mau? Oh ya, silakan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.